karena dari Ibrahim menurunkan Ishak, Ishak menurunkan Yakub. Yakub itu diberi nama Israel. Jadi putranya Yakub, keturunannya namanya Bani Israel. Inilah yang barokah. Jadi mulai Nabi Yakub sampai sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW, semua Nabi itu ribuan itu dari Bani Israel. Wa akhrajna ngetahake sapa ingsun jami'a anbiya ibani Israel, iskabane para nabine Bani Israel, min sulri Ishak saking iko kase Nabi Ishak yang melahirkan Nabi Yakub. Wa min dzurriyyatihima, lan iku salah saking keturunane Nabi Ibrahim dan Ishak, muksinul utai wong kang bagusi bil imani kelawan iman wa ta'atin dan ta'at. Ada juga wadzalimul, kalau wong kang ngaji ngoyo wong kang mendolimi dan nafsi maring dirine zalim bil kufri kelawan kufur wal ma'asi lan biro-biro maksiat. Mubinun, ini sifatnya zaliman ya. Ya itu. Mubinun kan jelas. Aidzahirun tegese kan jelas. Apa zulmuhu kezalimane si zalim. Marisa ada lagi Nabi Musa. Musa ini juga Bani Israel ya. Walau ketemanan nak lang teman-teman paling kenugrahan sampai insur ala Musa yang atas Nabi Musa wa Harun dan Nabi Harun, ini kakak adik ayat an'amna dekese paling nikmat sampai insur ala iman yang atas Musa dan Harun gimana fi intunya lawan biro-biro manfaat dunia al hayati kaya urip wal akhir dan akal yang sangat cerdas, wasihatnya dan kesehatan. Wa bimana fa'idin dan juga kalau bila-bila manfaatnya kumu kalau ini kaya diberi ilmu wa ta'at dan ta'at kepada Allah. Wa a'la halihi darajati utawi lawi luhur ikhla bila-bila derajat baik dunia maupun kumu iku an-nubuwatu pangkat kenabian, angkat dari nabi. Wana jana umalan nyelamat takin suning Musa dan Harun wakau mahumah dan kaumi Musa Harun walumu tawi kaum mahumah iku Bani Israelah Bani Israel nyelamat takin minal karbi saking kesusahan al-azim ikan agung saya ini minal warohi saking kerem alladhi akhuraka kang ngerem aja nih sopallahi kelawan ukara fir'auna ing raja fir'aun maka mahumalan kaum fir'aun jadi kerem masal tapi Nabi Musa dan temannya disalahkan. Wamin idai Fir'aun lan saking menyakitine Raja Fir'aun baik fisik maupun secara moral itu selalu menyakiti. Wa nasarnahu lan nulungi insun ing kaumahuma ana Fir'aun ngalahkan ngatasi Fir'aun wa qawmihi dan qawmi Fir'aun. Jadi prestasinya para nabi itu luar biasa. Ini ada Fir'aun itu sudah raja yang paling berkuasa.
disebut mabil auna bil autad. Fir'aun yang punya pasak-pasak. Pasak itu maksudnya adalah pasukannya yang sangat kuat tentaranya. Ngono sing dikarep cukup pakai tongkat itu. Biasanya Gusti. Karena mengkoono sopo Musa Harun dan kaum Maluma Bidali lawan sebab menggono-gono nasor nahu lawan sebab ditolong bum yo musahir nakamu ana iku al-ghalibina wong kang menang ala yang ngatasi Fir'aun wakamihi menangnya kok biluhuril hujjah dikelawan kelawan menangnya hujjah atau argumen tuma bilifati nuli kelawan biluhuraga karena Harun Musa dan Harun itu diangkat menguasai Mesir setelah Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Kejahatannya mereka kaum yang tertindas Musad Asir. Jadi Fir'aun itu saling berdini dengan mimpinya itu akhirnya membuat keputusan semua bayi Bani Israel yang lain harus dibunuh. Dan bila Nabi Musa itu yang lolos sampai seperti itu juga itu. Wahaina mulan paling insun yang Musa dan Harun alkitab yang kita itu kitab Taurat Mustabin akan banget jelas yang banget jelas ayat al-Baligh tergesa kan banget fil bayani dalam penjelasannya. Kalau kami kitab ikut Taurat itu kitab Taurat. Ayat baru berdosa temani Taurat ikut kitab pun kitab mustamilun kang mencakup ala jami'ul ulumi ngadas kabian ilmu ala diogajikan dibutuhno apa ilah yang maling ulu di masa hidin indah biru-biru kemaslahan agama waktu ini dan kemanfaatan wahadwinahumalanu duwaki insuh Musa dan Harun
as-siratal mustaqim ing dalan kang jejeg. Kita kemesan. Jadi orang itu kalau hidupnya di dunia selalu di atas jalan yang lurus, nanti kalau di akhirat waktunya meniti sirat itu juga lancar ya. Ada yang secepat kirat, ada yang secepat pesawat, yang secepat kereta gitu, tergantung iman dan amalnya. Kalau kita ini setiap sholat itu kan berdoa ihdinash shiratal mustaqim. Jadi paling kan seperti itu lah. Mohon ihdinash shiratal mustaqim. Jadi dikabulkan semua. Jadi meniti shirat itu lancar atau selamat. Kalau Suramadu kan nisore apa? Laut ya, kalau terjegur terjegur laut isang lagi. Dalam sirat itu misalnya apa? Neraka jahanam kosong ya, terblok. Dalilna tegese nujuake sapa ingsun humaing Musa dan Harun ala tariqil haqqin ngatasi jalan yang benar akalan yaitu yang dalam akal wasaman lan yang dalam dalil kang dirumu. Dalil kang dirumu itu ya Quran hadis ya, pokoknya kitab suci itu namanya sama. Makanya di dalam tauhid itu ada dalil naqli, ada dalil naqli. Sam'an itu sama dengan naqli, didengar atau dikutip dari Quran dan hadis. Kebenarannya diukur dari dua tolak ukur. Wa dan bantu sapa insun Humaing Musa dan Harun di taufik itu lawan pertolongan. Taufik itu pertolongan dalam ibadah, itu namanya taufik. Wal ismatilan terjaga, terjaga ingatasi musuh itu raja yang paling berkuasa harus selalu terjaga. Nah, mulai dari bayang itu Nabi Musa dipungut anak atas permintaan Siti Asia ya. Suatu saat ditimang-timang oleh Fir'aun, lah kok bayi Musa itu kemudian memegang jenggotnya Fir'aun ditarik oleh murid-murid. Ay, masih bayi sudah kayak gini, bunuh saja, bunuh. Nah, terus tidak siap merayu-rayu, ya jangan, dia kan masih anak kecil, belum belum berakal, belum berakal. Apa maksudnya bisa jambak jenggot ya. Coba dibuktikan. Nah, terus dikasih darah sama roti. Kalau mengambil roti berarti ya sudah berakal ya kan? Harus wis arek pondok nek duduk roti itu. Mengambil barang. Jadi barangnya itu kate diplok sudah nempel lidah lalu ditempel oleh malaikat Jibril sahabat itu. Nah, betul kan? Belum berakal. Jangan dibunuh, siapa tahu ini bermanfaat dia di kelak. Selamat gitu. Pokoknya selamat terus. Wadarun nalin lan ninggal sapa ingsun alahi mangate sing Harun fil akhirin ing dalam wekan gari-gari ninggal ing kalimah
Salamun ala Musa wa Harun. Dia menjadi makhluk itu jumlahnya, jumlah salamun ala Musa wa Harun. Salamun utawi penghormatan iku ala Musa tetap mengatasi Nabi Musa wa Harun dan Nabi Harun. Jadi mana oladanya, kisahnya yang begitu dahsyat, begitu menarik, akhirnya menjadi peninggalan budaya, juga peninggalan ajaran agama. Karena kebesaran ninggalin sunnah yang mengatasi Musa Harun di umat Muhammadin dan dalam umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ing ucapane umat Muhammad yaitu ngucap dungakno salamun ala Musa wa Harun utawi salam penghormatan imam disebutkan Harun. Ai doa hub dan sein dungo ne umat Muhammad dungakan lahuma kadue Musa Harun disebut yang ditahiyat ini kalau tetapi kalau penghormatan. Jadi kata salam itu makna yang pas adalah penghormatan agar keselamatan. Ina satu menisun kata lika kaya mungkuna membalas misal jadah tegesnya halimah dhani pembalasan kami dekam sempurna nasi balas apa insun al-muslimin ingongkan bodoh dari bagus. Jadi orang berbuat baik, memperjuangkan agama, memperjuangkan NU itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang sempurna. Inna usatwani Musa dan Harun itu menibadina tengah saking bira-bira hamba insun al-mu'minin kan kepada beriman. Wadal tawikit jauh inna huma menibadina mu'minin ikut tambihun peringatan ala annal fadilata ingatah sisa temani keutamaan alhasilata kan hasil bisa beril iman kan sebab iman ikut la lawiluhun ikutil fadilat di mangku wabe piro-piro keutamaan. Jadi ini jangan diremehkan, kok cuma termasuk hakaku yang mukmin. Kok cuma pangkat mukmin loh, ini pangkat yang paling tinggi, keutamaan yang paling. Walau la zalik lawan orang menggono-menggono a'la mingkodil fadoil lama hasuna menggoyati orang bagus apa khutmu fadoil musalim mungkasi menutup piro-piro keutamanya para utusan jika ini kelawan nerangno ana yang bersalin iku minar mu'min dengan sambil orang yang beriman. Jadi sulit sekali jadi orang mu'min yang sempurna, kenapa yang mencapai itu. Selanjutnya Nabi Ilyas. Wa inna Ilyasa saktamani Nabi Ilyas iku naminar bersalin yang disangin para utusan. Wahu Ilyas iku Ilyasu bin Yasina min aladi Haruna sangking putrani Nabi Harun afimu satu dunia Nabi Musa AS. Wahu utawi Ilyas iku Nabi Yun seorang Nabi min ambiyai Bani Israel sangking pirawal Nabi ini Bani Israel. Wala sahabat Ibnu Abbasin Wahud Ilyas itu Ibnu Amir Ilyasai putrani pamani Nabi Ilyasa. Jadi berarti ya sepupu dengan Nabi Ilyasa. Jadi Nabi-Nabi dulu itu kan wilayahnya lokal saja gitu. Hanya satu bangsa, hanya satu kota gitu ya. Jadi karena Nabi kita itu pernah bersabda bahwa
ulama dari umat Nabi ini itu dari satu segi ilmunya itu setingkat, sederajat dengan para nabi-nabinya Bani Israil. Jadi seperti Imam Ghazali itu sekelas Nabi Musa. Cuma setelah Nabi kita kan tidak ada Nabi lagi. Itulah Nabi ya Bantam. Tapi ulama-ulama itu luar biasa Nabi kita. Ilqalana lekanya jauh sama Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu konon masih masih hidup dan bagian joko alas, joko daratan. Ya, Nabi Qadir joko laut. Malaikatnya jauh sama Ilyas, ditemui kepada kaum Nabi Ilyas. Gimana dakwanya? Allah tetap menambu iyo. Kodotakwa sama sirah kapi penobot di sirah azab Allah yang siksana Allah. Hendaknya kalian takut kepada siksa Allah. Mulanya ojo nyembah berhala. Ata da'una anata nyembah sebuah sirah kapi ba'lan ing berhala. Berhala ba'l. Eh atak bujuna Allah dan nyembah sirah kapi ba'lan ing berhala baklan. Wallah utawi baklan itu ismu sulamin, nama sebuah berhala di ahli bakar kata penduduk bakar. Ila didawalki karena ono apa baklan iku mindapi terbuat dari emas. Tulu utawi dukure baklan iku isruna dira'an 40 dira' jadi 10 meter tinggi. Walaulan iku kata ba'lan alba'atu wujuhin utawi 4 piro-piro wajah piro rai namanya kayak boso muka 10 wajah wakanulan oh nasoko kaumi kaumnya Nabi Ilyas. Iko adzomu buatan ngedunga disebut kamihi lu'in ba'lan hatta ja'alu sehingga dada'akan sebut kaumihi kaumnya Nabi Ilyas alukan diperhala ba'lan arba'ami anti sadirin in 400 juliaden. Adin itu kayak pendeta kalau di Kristen kalau biksu gitu ya. Tunjuk 400 biksu wajah aluhum landa diakan sopo komedi hidup yang arba amin'ah ambiyain piro-piro nabi gitu. Dianggap seperti nabi wakana lama syaitan syaitan iku ya dekudu melapu sopa syaitan ijaufi baklin in dalam jeruni berapa alam. Jadi syaitan bersuara dari dalam seorang mana ya memberi wangsit gitu. Wetakan lamu dan berbicara sama setan bisanya ada dilantik lawan syariat yang sesat. Wasadan itu kaya poro poro juruladin namanya sadin sadana itu ya faduna podo jogo sopo sadana ta'in syariat dolalah. Wahyu alimu dalam mengajarkan
sopo sadana ing syariat annasa menangso wagum utawi nas iku ahlul baklabaka penduduk baklabaka yang dirali Syam saking negeri Syam baklabaka kunawi baklabaka wabi baklabaka ya langkelawan baklabaka sumiat dijenengi apa mati nadulu kotane awihi dokne Nabi Ilyas. Kenapa kamu nyembah berhala baklabaka berhala apa mau baklan watadaluna ninggal sirkabe aksanal khalid ini bagus-bagus ini akan mencipta lewat rukun atau kesempat dalam meninggal sergawe ibadata a'lamir musawwirina yang menyembah agung-agung ini datang gawe rupo semakon Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Thank you.